sebuah integral 2 per 3x pangkat 7 dx. Ditanya hasil integral dari soal tersebut sama dengan berapa. Yuk kita proses. Langkah yang pertama, kita akan tuliskan rumus integral tak tentu. Kalian ingat, jika kita punya x pangkat n diintegralkan dx, itu rumusnya adalah 1/n+1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. C ini konstanta sembarang. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Kita punya soal integral 2 per 3x pangkat 7 dx. Maka sama dengan integral 2 per 3, x pangkat 7-nya kita jadikan pembilang. Maka x pangkat negatif 7 dx. Nah, karena ada konstanta di sini, 2 per 3 ini kan konstanta ya, kita keluarkan di luar tanda integral. Jadi 2 per 3 integral dari x pangkat negatif 7 dx. Sekarang kita aplikasikan rumus integral tak tentu. 2 per 3 nya tetap gitu ya, kemudian dikali 1/-7, n nya kan negatif 7 ini tuh n gitu ya, negatif 7 ditambah 1, kemudian x pangkat negatif 7 ditambah 1 plus c gitu. Nah, sekarang kita uraikan 2 per 3, kemudian 1/-7 ditambah 1 kan 1/-6, x pangkat negatif 6 plus c. Maka sama dengan negatif 1/9 x pangkat 6 plus c. Jadi hasil integral dari 2 per 3 x pangkat 7 dx itu sama dengan negatif 1/9 x pangkat 6 plus c.